Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Subreaker, sahabat-sahabat Subreaker, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Oke, saya ucapkan dari Adi Werna, teman-teman. Nah nih, pagi hari ini saya berada di Adi Werna, lebih tepatnya di seberangnya pom bensin Adi Werna Exit Tol. Oke, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pagi hari ini setelah kemarin saya mengajak teman-teman semua untuk hunting bis di spot yang paling indah. Sebentar teman-teman. Nah, ini ada satu armada Dewi Sri Alfa Lebak Bulus Kebayoran Lama Ciputat. Ini keberangkatan dari Terminal Singki, ini Terminal Dukuhsalam teman-teman. Dan ini melintas ada bus Sahabat. Oke, ini ada Dewi Sri Legacy SR1 baik karoserinya Laksana. Oke. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk hunting bis di SPBU Adi Werna Exit Tol ini. Nanti kita nantikan sama-sama. Nanti ada bus apa sajakah yang melintas di dan juga yang putar balik ya teman-teman. Biasanya itu bis-bis yang dari Denpasar, Kramat Jati, kemudian ada Gunung Harta dan lain sebagainya, itu biasanya muternya di sini teman-teman. Nah ini ada terpantau Sinar Jaya 22J. Ini keberangkatan start awal dari Terminal Singkil, Terminal Singkil Adi Werna 223J. Oke. Nah ini, wah, bertemu dengan YouTuber juga, kawan lama, Bang Wat, sehat Bang. Wah. Wadi. Ketemu Wadi juga yang biasa ketemu di Selawi. Sehat ya, Wadi. Wah ini. Jauh-jauh ke sini ketemu sama orang Selawi juga. Gege, siap. Ya, padinya kembali ke Terminal Dukuhsalam Selawi ya teman-teman. Dan ini YouTuber ini, Bang Fuad, nanti boleh di cari di YouTube. Namanya Mas siapa ya? Fuad Lubis. Mas Fuad Lubis, Bang Fuad Lubis. Oke, nanti bisa dicari. Oke, seperti itu teman-teman. Kita nantikan sama-sama dari sini ada bus apa saja. Ya. Bis Madu Kismo dari Denpasar jam 7 lewat 16 menit sampai di Adi Werna. Jam 7:30 kurang 5 menit terpantau ada artisnya Terminal Tegal Dewi Sri Besli F12. Tidak lama setelah Besli melintas kembali ada Dewi Sri Bening . Kemudian dari kejauhan terpantau ada Sinar Jaya. Sinar Jaya 52S ini keberangkatan awal dari Terminal Dukuhsalam Selawi. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 7:30 lewat 1 menit terpantau Dedi Jaya Pangeran. Itu keberangkatan awal dari
Terminal Singgeladiwerna, teman-teman. Terpantau ada Sinar Jaya 22S tim Merak keberangkatan awal dari Terminal Duku Salam Selawi, dan di sini ada 98RA Sinar Jaya. Kemudian di sana ada satu armada Dedi Jaya GS Termuda, itu keberangkatan awal atau start awalnya dari Terminal Singkil Adi Werna, teman-teman. Terpantau ada Dewi Sri Sirot jembatan menuju ke surga. Start awal Sirot dari Terminal Singkil Adi Werna, semoga selamat sampai tujuan. Melintas kembali ada Dewi Sri Baret. Dewi Sri Baret juga itu keberangkatan dari Terminal Singkil Adi Werna, teman-teman. Dedi Jaya GS Termuda keberangkatan dari Singkil Adi Werna. Semoga selamat sampai tujuan. Terpantau kembali ada Dewi Sri dengan nicknamenya Prinsip Sentiong Cempaka Putih. Semoga selamat sampai tujuan. Itu juga start awalnya dari Terminal Singkil Adi Werna, teman-teman. Berarti sudah 3 armada Dewi Sri yang diberangkatkan dari Terminal Singkil Adi Werna. Terpantau ada bis Lorena LE112 single glass Mercy OH1626. Putar balik atau ngisi bahan bakar ya, teman-teman. Oke, kita lihat masih berjalan bisnya. Terhalang sama ini. Oh, ternyata putar balik, teman-teman. Hanya putar balik, kita lihat. Dan ini bisnya. Lorena Pesona Single Glass LE112. Kalau jam-jam segini baru nyampe, biasanya itu dari arah timur, teman-teman. Terpantau ada Sinar Jaya Single Glass satu VX start awal dari Terminal Duku Salam Selawi. Terpantau kembali ada bus Sinar Jaya Jakarta Balaraja 39RB keberangkatan start awal itu dari Terminal Singkil Adi Werna, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau kembali ada armada Sinar Jaya berbodi JB3 untuk livernya livery bandara bus Sinar Jaya 13RD.
start awal itu dari terminal Duku Salam Selawi, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau kembali ada bus Sinar Jaya dengan livery bandara single class jurusan Bogor 18RB, yaitu keberangkatan dari terminal Duku Salam Selawi, semoga selamat sampai tujuan. Oke. Terpantau ada bus Citra Dilancar Jogja Tegal Cirebon. Satu-satunya bis yang melayani jurusan Jogja dari lintas Adiwerna, Selawi, Yomani, Balapulang dan seterusnya. Termasuk bis legend itu teman-teman, Citra Dilancar. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau ada bus Sinar Jaya teman-teman dengan kodenya 64J, itu start awal dari Margasari teman-teman, semoga selamat sampai tujuan. Sinar Jaya 89J, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau ada bus Sinar Jaya satu AC, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau teman-teman dari kejauhan ada bis, tapi belum tahu ini bus apa, sepertinya pariwisata teman-teman. Oh iya benar, armada pariwisata dengan julukannya Talenta. Aneka Bintang. Terpantau ada bus Didi Jaya Christopher, ini start awalnya dari terminal Duku Salam Selawi teman-teman, Christopher. Oke. Terpantau ada bus Sinar Jaya, ini termasuk kasta tertingginya bus Sinar Jaya yang Len Selawi 2XA, bodinya Avante, ada legresnya, toilet plus dapat makan dengan harga tiket normalnya di angka 150.000, jurusannya Grogol Roksi Kalideres. Terpantau Haryanto 216. Start awal dari Margasari dengan mengakhiri tujuan di Kota Bumi. Terpantau ada Dewi Sri Baron X Basley teman-teman. Terpantau Dewantara Ayu Simfoni. Semoga selamat sampai tujuan. Itu yang kemarin yang juga ngasih basuri di playover Kloningan teman-teman. Pahala Kencana yang keberangkatan dari Denpasar Bali,
persiapan diberangkatkan kembali dari Adi Werna. Semoga selamat sampai tujuan. Pahala kencana. Oh, ini bodi Zeppelin, teman-teman. Kemungkinan ini bis yang dulu dinaikin sama Mas Nugroho Febianto. Keramat Jati, Jakarta Denpasar. Setelah menurunkan penumpang, ini dia langsung putar balik di SPBU untuk menuju Jakarta. Kita tunggu keluarnya di sini, teman-teman. Keramat Jati, Denpasar, Jakarta. Ini sudah sampai di Adi Werna. Jam 9 lewat 8 menit. Tadi saya tanya penumpang yang turun info harga tiket dari Denpasar ke sini sampai di sini tuh harganya Rp500.000. Oke, Keramat Jati meneruskan perjalanan sampai Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga MTI Mahendra Transport. Oke, naikkan satu penumpang dari Adi Werna. Hercules. Dan di sini ada Mahendra Transport Hercules JB3. Ini persiapan putar balik. Nah, ini bagi teman-teman yang kesiangan dari Yomani, Slawi, Singkil, ini bisa naik Mahendra Transport. Ini di jam 9:30 baru keberangkatan, dan ini ada Dedi Jaya Pariwisata. Oke. Mahendra Transport putar balik langsung diberangkatkan. Apa nyolar dulu itu, teman-teman? Wah, sepertinya iya, nyolar dulu, teman-teman. Mahendra Transport keberangkatan dari Pekalongan, teman-teman. Wah, full seat, mantap. Semoga selamat sampai tujuan, Mahendra.